Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun ingin temanyong Mbak Ayah bacut. Masalah poligami. Masalah poligaminya naya. Seandainya di uang agam dilake izin Mbak tanyo, hana tajuk izin untuk menikah. Kiban hukumnya naya selanjutnya. Pertanyaan mudah-mudah syurga berhana. Masya Allah. Saya tambah pertanyaan awak ini. Kata tambah. Kamu bersilakan. Ibarat tanya naya. Tapi izin gelakau. Munyo gelake izin lelakau. Hana tapi izin. Pertanyaan naya. Kapan? Munyolah hukum syariah sebenarnya. Hana urusan ini dengan hana ini. Man tinggal uragam ke tiga atau hana kan. Ya, ya, ke rumah ke. Takkan hana ini juga dah nak cedek. Mami hana ya, punya deh ju. Yang terserah pribadi masing-masing. Kan? Cuman menyogai di. Karena hal yang paling berat bau rinang yang kena lekor tapi. Bau rinang yang kena suami yang paling berat yang ke di dua ka di poligami ke bau rehana ke bau rengolomna yang kena hati yang tak sesuai dengan seleranya nafsunya. Salah satu jalan masuk syurga pun pegah hali Allah wa amma man khafa maqama rabbihi wanahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan melawan selera nafsunya karena Tuhan, karena Allah, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka syurgalah tempatnya. Kalau mau ke syurga, lawan selera tidak di poligami. Terima saja saya ingin masuk syurga. Tinggal pilih kan. Yang baik nak bersalah-salah uragam ke poligami. Karena uragam ada ke poligami dengan urinang tiga dengan uragam. Yang tam urinang, yang tempe urinang. Ya kan? Yang tam urung kana, yang tim urung yang gulam nang. Maka kadang dia hana toleran. Ya? Tanya kana mudi, kesayangan ni kurung gulam nang, hai tim si cakuro. Lagi pada pegawai, maka kehakinya itu kurung apa tak laron. Nah, kehakinan. Yang ke lagi yang bukan lah ya. Mamanya, ida lawan nafsu, tak mau suka. Menyahana, menurutnya demah. Lagi jadual kapuh hidup. Jadi alhamdulillah belum pikir ayah kamu ada kiban mak-mak ayah-ayah kajir kan? Alhamdulillah kamu serahkan balik ba ayah supaya acaranya ditutupi lah ya. Lainnya baru tersambung dengan acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.